Dinas Sosial Kota Kendari bersama Satpol PP Kota Kendari melakukan operasi justisi dan asesmen gelandangan dan pengemis serta anak jalanan di beberapa titik lampu merah, Rabu 30 Maret 2022. Operasi ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat mengenai banyaknya gepeng dan anjal yang mengganggu aktivitas jalan raya dan tempat umum lainnya. Menanggapi itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Kendari, Husni Mubarak menerangkan, belakangan pihaknya menerima banyak laporan mengenai gepeng dan anjal yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan di Kota Kendari. Ia juga menjelaskan dalam operasi itu Dinsos dan Satpol PP berhasil mendata 11 orang anjal dan 6 orang di bawah ke kantor Dinsos Kendari untuk diasesmen dan didata. Kegiatan kita hari ini bersama Satpol PP Kota Kendari menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat terkait maraknya gepeng dan anjal menjelang Ramadan ini, makanya kita lakukan tindakan justisi hari ini. Nah, alhamdulillah hari ini kita hanya melakukan asesmen dan mendata bagi pemain-pemain baru. Sempat terjadi kejar-kejaran antara petugas justisi dan anjal yang mencoba untuk melarikan diri. Sementara itu, salah seorang pedagang di depan Lippo Plaza Kendari yang menolak menyebutkan namanya, mengeluh mengenai anjal yang sering minum alkohol di dekat warung miliknya.